Bukan hanya tempat wisata saja yang menjadi destinasi pengunjung luar kota mencari spot swafoto yang baru dan instagramable. Namun, jalur lintas barat Jalibar di Kecamatan Batu ini menjadi primadona bagi wisatawan yang melalui jalur tersebut. Setiap kali pengendara melintasi Jalibar, apalagi dengan cuaca yang cerah, pasti akan disuguhkan dengan pemandangan pegunungan alam Kota Batu dari Jalibar. Apalagi jalur di daerah tersebut cukup lebar dan tidak terlalu banyak pengendara yang melewati jalur ini. Dengan seketika melewati jalan ini, rata-rata wisatawan dari luar daerah langsung terpana dengan pemandangannya. Diketahui Jalibar ini berada di Desa Ororombo, Kecamatan Batu. Sejak ramainya Jalibar tersebut bermunculan juga warung-warung menyuguhkan makanan dan minuman bagi wisatawan yang melintasi jalan tersebut. Terkadang jalan tersebut jadi tempat singgah sejenak para wisatawan. Wisatawan saat melintasi Jalibar pasti menyempatkan berhenti untuk berswafoto. Terkadang ada juga yang beristirahat di tengah penatnya pusat perkotaan. Salah satu pengunjung asal Kota Malang, Zainuri, mengakui wisata Jalibar memang cocok digunakan untuk tempat bersantai bersama keluarga. Udara dan suasananya sangat sejuk, serta harga jajanan di warung juga ramah di kantong. Di sisi lain, dengan pengunjung wisatawan yang mampir itu sangat membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi di era pandemi seperti saat ini. Untuk di Jalibar ini, kita yang pertama kan bisa untuk menikmati view dari Jalibar ini kan cukup indah, Mas. Jadi bisa untuk edukasi wisata, tempat berlibur untuk keluarga juga di sini. Dan juga untuk kulinernya di sini juga recommended lah, juga murah. Untuk kesini baru 3 kali ini sih kalau untuk kesini. Asalnya Mas dari mana? Kalau untuk kelahiran saya dari Balikpapan, kalau tempat tinggal di Malang sini aja. Kesannya mungkin untuk suasana di sini seperti apa, Mas? Kalau untuk suasana di sini sih okelah, suasananya di sini dingin, sejuk, cocok lah untuk berlibur dan untuk kegiatan apapun di sini nantinya seperti itu. Untuk kesini berlibur. Libur. Iya. Dari Kota Batu, Syahrul Aldo Revaldin ATV melaporkan.